Polres Sukabumi Kota kembali menutup ruas jalan pusat perbelanjaan di tengah kota Sukabumi, Jawa Barat. Seperti dua arus jalan RR Marta Dinata dan Jalan Dago, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Terlihat sejumlah petugas kepolisian dan dinas perhubungan berjaga di penutupan ruas jalan yang ditutup dan mengatur lalu lintas. Dalam penutupan ini masih ada warga yang terlihat masih kebingungan. Penutupan dua ruas jalan ini merupakan kebijakan pemerintah Kota Sukabumi karena masuk ke dalam zona merah penyebaran COVID-19, di mana penyekatan dilakukan di beberapa titik masuk ke dalam Kota Sukabumi. Namun mobilitas warga masih tinggi pada masa PPKM darurat yang diberlakukan. Polisi meminta warga yang memiliki pekerjaan non-esensial agar bekerja dari rumah dan tidak kemana-mana. Kenapa Pak ditutup seperti ini Pak? Ditutup seperti ini karena sampai hari ini zona RE Marta Dinata masuk zona merah. Terus kemudian arus lalu lintasnya dialihkan kemana Pak? Arus lalu lintasnya untuk 10 dari jalan Surya Kencana ke bawah, masuk lagi ke Polres, belok tekuk kanan, sap-sap, tekuk kanan lagi, Gedung Juang, lantas balik lagi ke utara. Dan hari ini kita melakukan penutupan jalan RE Marta Dinata, ya. Itu merupakan salah satu strategi perluasan dari penyekatan yang kita lakukan. Karena kemarin pada saat ANEF bersama dengan Menko Marves, wilayah Sukabumi ini masih hitam, khususnya di kota merah, ya. Artinya mobility warga masyarakatnya masih sangat tinggi. Untuk itu kami memperluas lokasi penyekatan, baik itu yang di perbatasan maupun yang ada di tengah kota. Ring 1, ring 2-nya kita perluas. Penutupan ruas jalan sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Sukabumi di titik pusat perbelanjaan Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi pada pemberlakuan PPKM darurat. Dan kini ruas jalan kembali ditutup hingga PPKM darurat diberlakukan. Andries Muchtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.